Selamat pagi teman-teman, atau mungkin selamat subuh kali ya. Kalau misalkan di sini baru 5:30 pagi, ini di jam Jakarta WIB jam 3:30. Di pagi buta kali ini, saya lagi ada di Gorontalo. Ini akan menuju ke salah satu tempat wisata. Sebetulnya bukan wisata yang populer, tapi keindahannya ini benar-benar luar biasa banget ya. Lokasinya itu ada di daerah Gorontalo Utara. Jadi kalau misalkan dari sini, jaraknya itu sekitar kurang lebih 2 jaman. Nah makanya kenapa kita berangkat jam segini, karena memang pengen mengejar sunrise, atau seenggaknya biar nggak terlalu panas ya. Karena perjalanannya itu harus nyebrang dari dermaga, terus sampai ke pulau. Nah namanya ini adalah Litohuha, atau kalau misalkan Lito itu dalam bahasa Gorontalo adalah pulau. Jadi ada pulau Wuha, pulau kecil di di tengah-tengah laut seperti itu, yang punya pasir luar biasa putih banget, bersih, lembut ya. Dan juga air pantai ini benar-benar jernih. Ya udah, kita langsung aja menuju ke Lito Wuha. Yuk. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Oke, nah teman-teman sekarang sudah sampai di Pelabuhan Kuandang, ini yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi di sini sebetulnya ada beberapa tempat kalau misalnya kita pengen menyeberang ke beberapa pulau di sini ya. Salah satunya di Pelabuhan Kuandang, terus juga ada di pantai-pantai kecil yang lain. Nah, ini kalau misalnya di sini juga dipakai untuk menyeberang. Ini nyeberang kemana, Pak? Kalau nyeberangnya kemana ini, Pak? Kapal ternak. Balikpapan, Tarakan. Oh, Kalimantan Utara ya, sama Kalimantan Timur. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman ya. Jadi di sini lebih safety karena kita bisa parkir kendaraan. Nah, di depan seperti ini. Ya, setelah dipikir-pikir teman-teman, kita akhirnya menuju ke Pantai Bengel ya, salah satu alternatif lagi untuk menyeberang ke Litohuha. Karena kalau misalnya di Kuandang itu harganya lumayan mahal. Tadi lobby-lobby mintanya Rp500.000. Jadi kayak terlalu mahal, tapi kalau misalkan di Bengel dengar-dengar itu sekitar Rp40.000 sampai Rp50.000 per orang ya. Jadi lebih murah. Cuman memang kita harus agak sedikit menuju ke arah utara lagi untuk menuju ke pantainya. Nah, ini kita sudah mau menuju ke Pantai Bengel. Jadi kalau misalkan ke sini memang lebih dekat ke Litohuha, nyeberangnya sebentar ya, tapi jalur menuju ke Pantai Bengel ini agak cukup belum bagus, terutama kalau misalkan kita bawa mobil ya. Jadi kalau misalkan bawa motor sih kayaknya lancar, tapi kalau misalkan mobil banyak jalan yang masih rusak dan bergelombang. Finally kita tiba juga teman-teman di Pantai Bengel. Jadi ini pantainya memang bukan pantai wisata ya, dalam artian ini adalah pemukiman warga. Jadi kalau misalkan kita pengen naik perahu menuju ke Pulau Litohuha, di sini tempat yang ada di rumah bapak sebelah sini. Ini kalau di sini Rp40.000 antar jemput. Beda sama yang di Kuandang itu bisa sampai Rp500.000 ya. Oke, kita akan coba ke sini, ke bapaknya. Seperti ini tuh ya. Nah, ini jadi taksi lintas pulau. Jadi harganya itu antar jemput Rp40.000. Kita akan langsung saja ke bapaknya. Parkir mobil Rp5.000, motor Rp2.000. Sebelah sini. Oke dah teman-teman, sekarang kita sudah menaiki perahu. Saya mau menyeberang ke Pulau Litohuha sekali gitu di belakang ya. Nah, ini lihat di pemandangannya. Luar biasa memang alam Gorontalo ini ya. Cuman saya belum ke-expose dengan masif. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman ada kesempatan bisa main ke Gorontalo Utara, ini bisa datang ke Litohuha. Selamat datang teman-teman di Litohuha. Wah, lihat tuh airnya bener-bener bening banget ya. Dan udah gitu juga nih lihat pasirnya bener-bener lembut banget. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang kalau boleh dibilang hidden gem sih ya. Jadi nggak banyak orang yang kesini.
Tapi kalau misalkan kita datang ke sini, wah ini benar-benar puas banget. Di sebelah sana ada kayak semacam sedikit tanjung, kalau misalkan airnya lagi surut itu keren banget. Ini lihat, mantap banget ya. Untuk pulaunya sendiri nggak terlalu besar, jadi kalau misalkan di belakang itu ada pohon-pohon kelapa. Enaknya memang biasanya camping ya, jadi bisa kelihatan di sini tuh ada bekas-bekas api unggun. Nah ternyata di sana juga ada kayak semacam rumah, nggak tahu warung, nggak tahu apa tuh. Nanti kita akan coba lihat ke sana, sementara kita akan coba nikmati dulu suasana yang ada di pesisir pantai Lito Huha yang luar biasa banget. We can stay up late like if nothing matters. You can hold my hand when no one's around. And I bet that we both are waiting for something. But we can wait until the feeling's gone. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And it's what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So that's what it's worth, give it a try. Yeah, okay, teman-teman, sekarang waktunya kita santai dulu ya, sambil menikmati suasana yang ada di Lito Huha. Lito Huha. Jadi di sini adem karena ada banyak pohon-pohon kelapa, tapi kalau misalkan main ke pantai panas ya. Cukup capek juga. Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kita dari Pantai Bengil itu lebih dekat jaraknya kurang lebih sekitar 20 lah ya, sampai setengah jam, tapi kalau misalkan dari Kuandang itu 1 jam. Dengan harga lebih mahal tapi perahunya lebih prefer. Jadi tinggal pilihan aja teman-teman mau yang mana. Tapi kalau misalkan bawa motor enaknya siang ini di Pantai Bengil ya, karena lebih dekat dan aksesnya itu lebih enak aja. Pulau ini ngomong-ngomong udah dimanfaatin sejak tahun 89 ya teman-teman. Jadi di sini tuh perkebunan kelapa, tapi juga ada sawah tanah hujan punya warga yang kurang lebih sekitar 1 hektar kalau misalkan pas lagi musim hujan aja. Lalu juga di sini fakta uniknya ada juga sumur air tawar di tengah-tengah pulau. Jadi bisa dimanfaatin buat ya mandi gitu kan, ataupun juga misalkan mungkin buat minum, karena kan di sini juga banyak yang camping. Nah, terus juga yang menarik di sekitar Lito Huha ini juga ada beberapa gugusan pulau-pulau yang bisa kita kunjungi kalau misalkan waktunya cukup. Ya, tapi ya satu pulau aja sih udah enak banget ya. Wah, adem seriusan, jadi kayak pengen tidur. Oke, kita santai dulu sambil nanti kita coba explore lagi kira-kira hal menarik apa nih yang ada di Lito Huha ini. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you, you, you. Nah, jadi di sini teman-teman ada satu rumah, ini milik bapak ya, satu keluarga. Nah, di sini kita juga bisa masak ini dan ada kelapa kalau misalkan kebetulan lagi ada ya. Karena biasanya kalau misalkan kelapanya kan di apa namanya tuh itu tadi tuh dibikin seperti itu, jadi yang dipergunakan itu adalah kulitnya dagingnya. Nah jadi kalau misalkan untuk airnya biasanya nggak semua karena kecil-kecil tuh, kebetulan ini dapetnya yang besar seperti ini. Wah, mantep banget ya. Nah bapaknya ada di sini. Wah, dari tahun berapa di sini pak? Dari tahun berapa? 94 di sini terus. Wah, ini berarti pakai apa, listrik pak ya? Iya pakai, oh pakai aki, listriknya pakai aki, iya betul sekali. Bapak di sini sendirian pak atau ada yang kerja? Oh ada yang kerja. Ini boleh nanya pak, kalau misalkan ramenya wisata sampai ini? Tidak mau cukup di sini nanti sampai di sana sampai 7-8. Oh kalau weekend tuh apa? Akhir pekan biasanya tidak cukup ya? Iya, penuh ya? Hari ini belum musim ombak, ramai sekali sampai 80-100 tenda. Jadi memang sudah ramai pak ya? Sudah ramai, tapi ini baru dinasti baru. Iya, iya. Rencana pemerintah di 2025 yang membangun. Oh, pemerintah rencana baru 2025? Saya lapor ini. Nah, ini dia kelapa yang sudah dibelah. Seperti ini teman-teman, kita coba yuk. Ah, seger banget. Mantap-mantap ini. Ah, mantap-mantap. Better.
you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. Gimana teman-teman? Wah, seru banget ya jadi main di Lito Huha ini. Meskipun tempatnya gak begitu luas, tapi ya cukup panjang sih kalau misalnya kita pengen nge-explore dari ujung ke ujung, itu cukup capek juga. Garis pantainya cukup panjang, terus juga sekali lagi di sini ada pohon kelapa yang dimana kita bisa berteduh. Gak usah khawatir kalau misalnya mau ajak ngobrol, itu ada satu keluarga di sana, tinggal di sini di pulau ini ya. Berpenghuni jadi pulaunya. Aduh, ini suara juga udah serak, lari-larian, panas-panasan. Padahal ini baru jam 9:30 kalau misalkan waktu Gorontalo. Tapi cuacanya bener-bener, wah, emang enaknya sih sore kesini ya. Sore atau kalau misalkan enggak, pagi-pagi banget sekalian. Ya sudah, semoga reviewnya bisa membantu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.